Oke, guys, kita udah di The Alana ya, barusan melakukan proses check-in. Jadi di sini ada welcome drink-nya, buah fajus. Kalau tadi kita check-in, kalau belum pernah kesini nanti diminta isi form dengan scan dan lain sebagainya. Terus kalau sudah upload KTP dan lain sebagainya, ya sudah kita langsung masuk aja. Kita di 12.02, kita cek aja langsung kamar. Guys, 12.02, langsung di deket lift ya. Kita coba masuk. Jadi sistemnya yang masih dimasukin, guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nyala ya, guys. Kita masuk ke ruangannya. Alright. Oke. Okay. We'll check it. Wah. Jadi ini toiletnya ya, guys. Ya, kita ke toilet dulu. Ini ada dental kit, ada soap, ini body lotion, ada sisir, guys. Jadi favoritnya sisir ini, ada pengering rambut. Nah, dan serunya di sini ruang penyimpanannya besar ya, guys. Terus ya, ini kamarnya. Kamar mandinya yang tembus. Oke, tadi bilang ada minibar dan ini sudah free katanya. Ya, ini ada minibar yang sudah free, lumayan. Minuman. Oke. Terus apa lagi ya? Ini dari lantai 12 nih, guys. Ini ada remote TV, tapi nggak tahu siarannya apa aja. Ini TV-nya. Terus telepon dan juga makanan. Oke, guys, pagi ini kita akan mencoba menu sarapan di Alana Hotel Surabaya by Aston. Jadi kita coba cek kalau di sini sarapannya dari jam 6 sampai jam 10 dan ada di lantai M atau mezzanine. Oke, kita langsung menuju ke sana aja ya. Ini jadi mezzanine-nya, guys. Kita nanti cek bakal ada menu apa aja di sini. Biasanya ada yang jaga di counter sebelah sini. Tapi sepertinya sudah ke tempat lain. Jadi kita langsung cek aja ya. Biasa di sini ada yang ringan dulu, minuman-minuman. Ya, minuman air bening. Nah, kalau air putih kan susu ya, guys. Ini jus-jus kayaknya, ini yang ini sirsak. Yang ini jeruk. Ini apa ya? Coklat dan susu untuk bikin sereal ya. Terus di sini ada traditional food-nya. Kayaknya pecel. Ada buah-buahan. Lanjut, ini bubur ya, ini kalau nggak salah bubur ya, kalau kita buka aja cukup ya. Ini bubur. Terus biasa ada roti, guys, ada roti. Kemudian kita cek ada apa lagi ya di sini. Ini bubur ayam ya, Mbak, atau apa nih, Mbak? Bubur ayam. Oh, jih. Ini bubur ayam. Kalau yang di sana itu memang sedang dibatasi atau memang nanti bisa ngambil? Iya. Langsung aja bisa. Kita nanti diambilkan. Oh, diambilkan. Gih. Untuk protokol kesehatan ya. Gih. Oh, siap. Jadi gini, guys, ada kayak pembatasnya. Jadi kita diambilkan. Bagus sih. Ini yang ini kosong ya, Mbak ya? Ini aja ya. Ini bubur ayam, ini kuahnya. Oh, ini kuahnya. Oke. Okay. Madura. Bubur Madura. Oh, baik. Ini khas bubur Madura ya, berarti ya. Oke. Okay. Lanjut. Kalau yang di sini juga boleh kan ya, Mbak ya? Yang di situ juga. Semuanya
Oke. Siap. Oke guys, di sini ada apa aja? Baik, kayak biasa ya. Ini, wah ini ada makanan beratnya nih kayaknya. Ini ada mulai kerupuk, sambal-sambal, ya kan. Terus kemudian ada, ini sosis ya. Kayak semacam daging goreng crispy, sayuran. Pagi Pak, ya. Boleh kita mau review dulu, boleh ya Pak? Ini nasi goreng ya Pak ya? Baik, ini nasi goreng. Nah, ini nasi putih. Memang hobi saya yang review kalau ke hotel-hotel Pak. Oh gitu. Subscribe channel saya ya Pak Langga Pratama. Kalau yang ini apa, masih kosong ya? Omelette biasa. Oke. Karena khas ada saus-sausnya. Oke. Yang ini waffle. Oh, waffle. Iya, iya benar. Ini dimsum ya? Sama ini soto. Oh, ini soto. Oke. Ini sotonya dan dimsum. Here for a good time. Jadi cukup lengkap ya menu di Alana Hotel Surabaya by Aston ini. Tadi sudah disampaikan dan serunya di sini ada protokol kesehatannya. Kita nanti diambilkan karena memang untuk menjaga ya. Dan tadi kan ada pembatasnya gitu di setiap segmen makanan. Baik, terima kasih sudah mengikuti sampai saat ini. Kita akan langsung cobain makanannya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya guys.